sebagai penggemar The Massive ya. Ya. Sebutkan judul lagu The Massive yang bisa meraih double platinum RBT sebanyak 1 juta kopi. Jangan menyerah. Uish. Yakin? Yakin. Kau? Yakin aku berani. Oke, satu kali aja. Satu kali aja. Tapi dia naik. Pertanyaan buat Rian ya. Challenge-nya menggunakan kaos Liverpool kalau enggak bisa jawab. Dan tangannya nantilah itu. Nanti. Lo latihan band lo pakai jersey Liverpool. Lo enggak mau posting enggak apa-apa, yang penting gue yang posting. Deal. Ya. Udah dicatat ini. Ya? Udah deal, udah dicatat. Oke, okay, udah. Terima kasih. Tapi gue enggak punya jersey Liverpool. Gue kasih. Tenang. Hai pemirsa, inilah dia waktunya JABRET! Udah tinggal 7 menit 75. Satu babak kan udah ditambahin. Ini ada pemainnya, ini jelas ada wasit dan panpel ya. Jadi harus ditentukan. Menit 75, 1-0, tadi korslet. Kenapa? Karena Mael loncat-loncat nyabut listriknya. Oh, aku yang gak pernah salah. Karena dia tidak mau Rian untuk menggunakan jaket Liverpool pada saat manggung. Udah kerja sama mereka. Mau. Tapi gua dibully sekarang jalan. Ini alasan aku nyopotin ini. Aku gak terima dong. Bang, emang abang tadi jatuh loncat kecopot? Enggak. Benar. Ya. Inilah fitnah di mana-mana. Yang satu fans MU enggak mau pakai jaket, yang satu kan di bawah manajemennya, mana berani sama bos manajemennya mau enggak gajian. Oke. Oke. Oke, pertama ya. Mari. Apa di sini? Apa di mana? A few moments later. Siapa pool? Enggak ada sponsor ya? Enggak ada di sini. Kita enggak perlu sponsor diakui. Tapi di sini terus juga dia. Siapa yang puyeng nih? Oke siap? Kok siap yang kalah dia? Nanti golin dulu ya. Oke. Oke. Kita akan buat dulu kedudukannya adalah Rico unggul dengan Liverpoolnya atas Rian dan juga Mael. Walaupun Rian The Massive kalah di poin ini, tapi Rian The Massive tetap jangan menyerah. Jangan apa? Jangan menyerah. Bukan jangan menyerah. Karena lu sama gua tuh bareng-bareng. Kita bersama kita kuat. Dua lah. Air putih aja. Bersama kita kuat soalnya. Untuk semua para pendukung Rian, siap-siap ya. Untuk dipermalukan termasuk Mael. Mael di sini udah enggak fair. Dia copot tadi listriknya. Dia copot listriknya. Itu seseorang yang sangat kompetitif ya. Ngeri-ngeri sedap dia, Pak. Kalau di lapangan bola nih kayak siapa ya? Kayak pemain yang enggak mau terima kekalahan. Contohnya mungkin Hamka zaman muda lah. Iya. Oh, nyaris terjadi, Bung. Ini lapangan bola. Hey! Ya, kita menunggu gol dulu karena tadi udah 1-0. Masalahnya kalau disuruh sengaja, Rico gak bisa golin, orang dia gak bisa main. Masalahnya tadi golin gak sengaja. Tadi dia golin gak sengaja, friend. Oke, kita mulai ya. Bantai berikan kepada Milner dengan sebelah kiri dengan otot kacanya. Memberikan lagi kepada Mane dari Ghana. Bawa, rebut lagi. Ferguso membawa bola, material, mengoper ke Wan Kodir. Ya, hampir saja terjadi gol yang tidak ada artinya. Dan ingat ya, yang kalah, kalau Rian kalah, dia pakai jaket manggung ya, jaket Liverpool. Ntar dia ngapain. Abang kalau kalah? Wah, aku, Rico lah. Mane berikan lagi pada siapa? Dia berikan umpan cuek pada Wijnaldum. Sini direbut oleh dua pemain. Digencet, dijepit, dicurangin. Sayang sekali direbut Demi Muhaimin. Di Miller. Ya, metik. Wah, oper gini, Bung. Ini ya, kita lihat ya, keseriusan dari Rian. Ternyata melihat pertandingan ini over ya. Dia serius sekali, tidak mau diganggu. Jadi gak lucu ini pertandingan ya. Dia dendam banget sama Liverpool. Iya, untung ada Mael ya. Muka dia begini. Kenapa? Kok belain terus kok? Orang belain. Aku sebenernya yang ngomong. Kamu tetap lagi. Ready, fight! Apa diri-diri? Ya apa? Tidak ada, aku membela dia wajar dong. Ya apa hubungannya? Kenapa aku gak ngomongin muka? Kenapa aku ngomongin muka? Buka lah! Wajah Rian serius sekali. Memang gini kok, aku tayang. Enggak, dia biasanya bercanda kok.
dibalas, kenapa? Ya memang gini. Capek. Ya udah. Nih. Ayo kau tuh. Ada Rico. Kalau yang punya konten, yang punya channel, channel ya? Iya. Channel. Kayak apa? Kayak di rental. Udah pasang taruhan 10.000, langsung serius sekali. Abang rentalnya masih duduk situ ya? Gini. Belum kelar ya? Yang aja nggak ngomong juga. Belum kelar. Belum kelar. Masalahnya konten. Sliding, sliding. Salah. Ya ampun, Pak. Oh, jadi begitu.
masker. Liverpool. Ini klub bola apa penyakit? Jabrak! 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 Jangan dicap penalti. Penalti. Liverpool, Liverpool, Liverpool. Tapi ini susah, Pak. Tapi aku enggak yakin gol ini. Siantar men. Ana siantar do lawan. Siantar. Gua juga enggak tahu mencetnya pakai apa sih? Kotak. Enggak, ini enggak kotak, ini satu dua tiga. Gendong dia. Iya. Eh, taruh. Lu marah enggak? Kenapa? Kayaknya marah gitu. Kenapa? Ngambek. Enggak. Tuh enggak enak mukanya. Aku kalah. Supporternya dia kok kabur. Supporternya kok kabur. Kok kabur Bang Mael? Supporter tadi ya. Enggak bawa. Biar mau lagi ya. Bang Rico, tenang aja. Pernah enggak satu klub? Belum kan. Kalau Bang Rico main di klub ya, Bang Rico tuh sama pelatih. Rico udah ya. Bang Rico. 80 persis. 80 persis ya. Tahan. Ah. Hei, pakai jaket manggung. Kau buat sejarah, Bra. Kau buat sejarah. Kita nonton rame-rame. Liverpool udah rusuh, dari penonton aja udah rusuh. Nah, kenapa emang? Apa? Penontonnya masa bawa pen... Cuma di 80. Iya, ntar. Tolong, wasit. Ini perhatiin, ini mau dicabut lagi. Listriknya mau dicabut lagi nih. Gak ada. Ya, geser, mau dicabut nih. Mau jagain nih. Kakinya udah mau orang ngicep ya. Memang... Kakinya udah mau ngicep, lihat. Gak ada. Udah dikode sama dia. Tahan, riba, mampus kok. Bang. Kok gitu? Kok bisa gitu? Kenapa kau, weh? Jangan fixing kau! Aduh, riba, aduh. Wih, nonton waktu, bagus juga, waktu. Match fixing ini, Cep. Ya, waktu, dia. Orang dia nyerang, apa dia buang? Aduh. Soalnya baru masuk. Itu, lihat kau! Soalnya baru masuk ke manajemen, aku perhatikan. Awas! Buang, ya? Pra, buang, okay. Yang benar gak buangnya, Pra. Oke, okay, Pra. Ini kok diserang terus nih, Pra? Tahan dong. Main. Bisa. Stiknya gak enak ini, Pra. Astaga! Gimana, Pra? Dia copot, dia tendang. Udah hilang semua. Dia tendang. Hilang lagi. Hilang lagi. Dia tendang. Gimana? Hei! Astaga. Ini. Buka, ah? Baru kok matiin. Ini dia. Disuruh kapten. Lebih capek main di lapangan daripada di sini sampai keringat gini. Ayo, apa official statement kau? Apa kau gini timnya Rian? Tidak. Berno. Tidak. Tidak ada. Aku meleng sedikit. Kau cabut. Kau. Kau menelan nyanyi aja lah. Nyanyi gue. Apa? Mana ada ku cabut? Terus ngapain? Hel, kau pulang aja, pulang. Kau mendingan nyanyi aja, gua. Dari tadi aku mau pulang. Ini gua main yang kotor nih. Ya selesaiin dong berdua, ayo, beresin. Lu tegur dong nih, gak profesional. Lu tegur dong. Berani gak lu tegur artis paling top lu? Enggak, makanya ntar... Gak berani, orang udah gak disiplin. Tanya Kev, pemain bintang kalau udah keterlaluan harus tegas kan? Iya tegas. Disiplin dari mana aku tiap pagi sikat gigi pakai Pepsodent? Pepsodent aku ya. Maksam enggak? Hati aku maksam. Jadi kenapa harus pakai itu? Maksim. Biar bagus. Oh, kuat ya. Jadi jatuh pun berapa kali enggak lompat. Jadi kok mau sponsorin Philip sama Braco? Iya. Jadi mau lompat. Jadi gimana? Enggak, lu akuin dulu deh, itu tim lu. Justru dia menyelamatkan lo ya? Iya, makanya. Menyelamatkan. Berarti yang nyuruh Pak Manager dong. Ini udah kong kali kong. Berarti yang dalam semua ini. Iya. Konspirasi nih, berarti. Lu lihat pengusaha rental PS. Rusak nih. Rusak semuanya. Ya bukan, tapi ini. Berarti kalau di lapangan pertandingan kan disabotase. PLN mati, tiba-tiba listrik. Kontrasepsi nih. Kontrasepsi. Sampai rusak lagi tuh kayak gua iain kontrasepsi. Sampai rusak lu tuh. Kayak gini deh, kita gini. Skor terakhir berapa? 2-1. Kalau emang lo
seorang leader dalam hal band, studio lo, salon lo, kafe lo, kira-kira apa keputusan lo dengan hasil tadi? Tadi tinggal berapa menit ya tadi ya? Tinggal berapa menit? 81 tadi. 2 menit lagi kali. Udah, lu gimana pakai jaket? 4 menit. Udah. Dokter Tirta udah disuruh pakai baju MU. Oh, udah ya? Iya. Pokoknya semua yang dikalahin dia udah dipermalukan lah. Tapi dia nggak boleh kita permalukan. Jadi kita dia salah undang orang. Dia pikir awak bisa diatur-atur. Nggak bisa. Jadi gimana nih teman-teman? Dari lu lah. Tolong belain gua dong. Jangan diedit. Yang itu terserah. Yang ini nggak usah diedit tuh. Yang itu udah dipakai sama Bang Mail tadi kan dimatiin kan. Hai Bang Mail tolong. Bang Radot. Sok-sok. Paling sampai rumah bilang, "Pah, maaf ya tadi bilang." Lah, tadi ntar di edit aja. Gitu. Ya udah, kayak gimana nih? Nanti kan dia ada tit dan dari gamenya juga. Bang, gimana, Bang? Dia udah 2 kali menang loh, Bang. Dicabut listriknya 2 kali sama dia. Ya, ternyata begitulah kelakuan yang boleh dia apa selalu trending. Ya, tapi karena begitu dia jadi trending. Kok Bang Mael dituduh? Bang Mael dituduh sama Bang. Apa? Kok jangan provokasi gitu ya? Lu jangan Bang Mael yang dituduh. Nah, diam dulu. Bang. Apa? Diam dulu. Diam dulu, Bang. Kalian diam. Ya, oke. Okay. Kalian diam. Ya udah. Bentar, ini kok kenapa kayak orang pada ngungsi gini ya? Aku ditipu lah. Aku nggak upaya ribut-ribut videoku trending. Tidak upaya aku membahas soal hal-hal yang viral videoku trending. Mah ini bukan kaleng-kaleng. Itu udah di apa hakim kan? Kau pikir semua orang udah tahu itu? Ya udahlah. Apa tadi asistenku nanya? Mail itu yang ngomong bukan kaleng-kaleng ya? Dia nggak tahu kok siapa. Lah kok gitu? Kok bisa? Dia tadi nanya. Jangan mentang-mentang apa posisi cover kau ya. Posisi cover. Kemana-mana kau main ya. Jangan kau alihkan ya. Ini apa namanya? Apa itu? Apa namanya ini? Aku pun bingung. Ini konten paling gak jelas yang pernah aku bikin. Si Jugul ini 2 kali dia menyelamatkan bosnya. Iya. Karena dipermalukan 2 kali kalah sama jagoan awak untuk membuatnya pakai jaket. Oke. Okay. Liverpool Bang Hamka. Betul. Dicopot lagi sebagai pemain yang paling kita kapteni lah. Oke, sekarang menurut dia gimana? Iya betul. Kepada yang paling tua. Entar dulu, aku kan waktu dia datang di sini belum tahu kalau ada obrolan apa tentang bisnis. Enggak bisa, kau udah buat konten di rumahnya sekali. Dia datang lagi ke sini sekali, kan udah ada hubungan di situ. Iya. Pasti saya udah janjikan akan ada endorsement. Ya itu. Ya kan? Coba, apa kita bisa menjaga netralitasnya? Iya, betul. Kira-kira gimana, Ken? Tapi kalau tadi 8-6 kan, menit 8-6, kalau di sepak bola ya udah selesai. Jadi skornya... Saya fair kan, ini fair kan? Fair. Saya nggak bisa, karena saya nggak bisa bohong kan? Kurang tadi, negonya kurang. Masih fair dia. Berarti yang dimenangkan? Menangkan. Bentar, ini harus diabadikan, foto dulu. Ini orang udah drama, ih. Nggak asik nih, youtubernya. Ayo, Bang Mail. Lagi berantem di... Ah, ngalamin. Jadi panggil, feelnya udah kurang gitu. Oke, itu ngomong, silakan. Berarti semua yang bagus-bagus yang lu munculin selama 20 tahun ini palsu. Ayo bang, rapat. Jadi gimana? Jadi gimana? Ini posisi mau pose foto. Foto keluarga. Pagi mau baca sama gua droplet. Oh iya. Droplet. Iya nih, ih bodoh nih. Jadi lain. Gak sini. Ya udah. Nah, tapi kalau udah ya. Udah ambil loh. Belum. Enggak seru, Pak. Jadi tadi udah menit 86. Ya kan sisa 4 menit. Iya. Tapi kalau di dunia sepak bola itu sudah selesai. Jadi dimenangkan tetap sama Liverpool. Liverpool. Ya, harus diingat yang membuat dia 2 kali terputus adalah dia mencopot listrik. Nah, perbuatan yang tidak sangat etis dan memalukan untuk memenangkan manajemennya. Ini kan
Dia nggak akan, dia nggak akan ngomong karena handphone rekamannya rusak. Kalau ini sebelah, memorinya full terus katanya belum, udah. Buat Liverpool belum menang. Kok bisa? Ya karena waktu belum habis sudah mati kan, belum berarti menang. Tapi kalau masalah menang kalah, kapten udah bilang dalam sepak bola itu menang. Nah. Kasus kedua adalah dia terbukti ya memutus listrik dua kali. Putar sengaja ya? Untuk membantu lu. Putus. Tadi tuh gua bisa mas, harus bisa menang tadi. Ah. Dari mana bisa menang dari tadi? Ya udah aku ngaku aja. Ku copot pertama enggak menang apa? Ku copot kedua pun tidak menang. Jadi kau belain dia padahal kan? Iya. Kau malah ngebelain mereka sih. Maksud aku abang kalau apa-apa jangan menyombongkan diri. Kita berantem aja ya. Ya kita ini my friend yang adventure. Jangan begitu. Itu sangat viral. Sudah pemain. Aku tidak ada mencopot. Jadi yang kau injak. Ini kan tadi colokan dekat meja ini, dekat kursi ini. Coba deh ngomong kamera deh. Ada apa? Diancam si abang di luar, terkuat. Tapi siapa tahu tadi, siapa tahu tadi terekam kamera nanti kita lihat. Ya. Mungkin yang di situ bisa diedit, yang di sini no edit. Iya. Kasus ketiga, Kem. Siapa? Apakah dia jadi menggunakan jaket Liverpool pada saat manggung? Itu perjanjian dari awal tadi. Perjanjian dari awal, Bang Rian ini kan salah satu musisi yang jujur kan? Iya. Leader lagi kan? Leader. Jadi harus menerima itu. Jadi satu kali pakai jaket Liverpool manggung, satu kali pakai latihan band kaos Liverpool. Gini, Kep, karena situasi tidak kondusif. Iya. Cemana kalau? Tahu lo, tidak kondusifnya di mana? Kan mati. Iya mati. Ya, mati ya, kan 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 deh. Nah, bukan begitu, cabai kecil. Enggak bang, enggak ada. Jadi gini, aku minta naik banding. Oke, bisa kan? Naik banding. Bisa. Awak mending naik kasur daripada naik banding urusin kau. Bang. Dalam permainan bola ada naik banding. Ada. Kalau udah curang, kau kartu lu kartu merah, lu udah nggak bisa main lagi, lu udah nggak bisa bikin konten beginian lagi karena ternyata dia tidak fair. Enggak, kalau umpamanya ada. Tadi rekaman, Mael sengaja, ini. Berarti Bang Rian kalah, iya kan? Iya kan? Iya kan? Ini, aku minta diganti aja hukumannya, jangan dia manggung pakai baju Liverpool. Jadi pakai baju apa? Bikin aja dia tato di sini logo. Oke, Rian terima? Iya bisik-bisik, orang kita suruh jaga jarak 1 meter. Dia bisik nanti. Apa katanya? Aku gak nyangka lo dari mulutnya Rian masih keluar kata enggak, itu gua gak ngomong gitu kok. Jadi siapa yang ngomong behelmu? Aduh, nanti. Tapi enggak udah. Gimana lo terima enggak? Oke ya. Ya, gimana lagi kan kita harus fair play ya. Kita harus mengakui kekalahan. Tar dulu. Kalau yang ini gue rekam. Tar dulu. Ya karena hari ini gue kalah main PES dengan fans Liverpool. Siapa namanya? Yaitu Bang Rico Simanjuntak. Gitu dong. Dan juga Valen Simanjuntak. Asal aja lah keluarga Simanjuntak. Kayaknya ngegas banget juga. Oh, Semar! Itulah kenapa kan? Konspirasi. Lu kan Mael Pradipta kan aslinya? Hah? Yang dikit-dikit sama Mael Pradipta, itu semarga juga. Enggak, Saputra. Jangan ngalihin! Jadi jadi sesuai dengan perjanjian di awal kalau kalah, kalau gue yang kalah, gue akan pakai baju Liverpool saat manggung, jaket. Kalau Bang Valen kalah, dia akan ngemsi pakai baju MU. Ya. Kata hari ini gue kalah. Jadi. Mau tidak mau, sangat-sangat berat. Ya. Dibantuin. Ya walaupun nanti gua. Kenapa kau ya? Kayak nggak senang gitu, kayak semudah. Hah? Walaupun gua nanti akan mandi 7 hari 7 malam. Tapi ya sudah, gua akan pakai. Manggung pakai jaket Liverpool. Ya sekali ya. Sekali. Terus tadi yang di tempat latihan? Lagu aja ya. Yang di tempat latihan? Lagu tapi. Satu lagu nggak apa-apa. Yang penting lagunya jangan ini membunuh apa? Cinta ini. Jersey ini membunuhku, ya.
Lagu terakhir dong berarti. Oh, jangan. Jangan menyerah. Oke. Jangan menyerah pakai kaos Liverpool. Okay. Itu keren banget. Terus tadi di latihan jangan menyerah untuk tetap sabar menunggu 30 tahun. Oh, itu kita edit aja. Kok ada gini-gini ya orangnya? Itu makanya emang serem ngeri juga. Iya, dan juga satu kali dia di studio akan menggunakan baju Liverpool pada saat ini. Ini benar-benar inspirasi ini ya. Dadah. Nanti dia di sini pasti nyanyi lagu ah. Milan. Kita satu. Ini satu sektor 9, ini satu kampung Siantar ya. Panasonic Gobel Award, gue partai away. Ke TV lain gue menang. Sekarang pertandingan PS partai away ke daerah Ciledug. Fans MU gue kalahin 2 game. Satu lewat Rico, dia pakai jaket nanti pada saat manggung, dan satu pada saat dia latihan pakai jersey Liverpool. Dua kemenangan beruntun di partai away, tidak ada rematch, tidak ada partai ke kandang gua karena gua mau menikmati kemenangan gua. Konspirasi. Satu kampung Siantar, satu sektor 9 Bintaro Jaya. Robin. Ciledug.